Karin, kalau bisa, kamu ajak teman kamu yang namanya Samuel datang ke sini. Maksud Bapak apa ya, Pak? Kamu deketin dia. Deketin? Deketin. Kalau bisa, kamu pacarin dia. Kalau Bapak lihat sih, dia suka sama kamu. Bapak ngomong apaan sih, Pak? Tiba-tiba nyuruh Karin pacaran sama Samuel gitu. Udah, Karin. Kamu itu nggak usah ngebantah. Ikutin aja apa kata Bapak. Kalau Karin nggak mau gimana, Pak? Kamu berani sama Bapak? Asal kamu tahu, Karin. Samuel itu adalah anak klien Bapak yang membatalkan kerjasama secara sepihak. Kamu tahu, kalau sampai perjanjian ini batal, Bapak tidak akan dibayar dan Bapak akan dipecat. Kamu ikuti perintah Bapak dan deketin dia, bawa dia ke sini. Mas, nggak kayak gitu caranya kalau nyuruh Karin deket sama Samuel. Diam kamu! Kamu suruh aja anak kamu ini untuk mengikuti perintahku. Karena kalau tidak, kalian berdua tahu akibatnya. Kalau penculiknya kayak gini sih, gue nyerah, gue ikhlas. Culik aja, gak usah dibebasin juga gak apa-apa. Ih, genit. Yang ganjen siapa? Lo. Ntar kalau ketahuan Pak Umar gimana? Senyum ketawa-tawa gitu sih. Udah makan? Makan apa? Kenapa sih seneng banget kayaknya? Emang gue lagi seneng. Oh ya? Kenapa? Man. Hah? Papa ngizinin gue buat tinggal di Jakarta dan kuliah di sini dan pilih apa yang gue mau. Ih, gimana gue gak seneng coba? Lu serius? Iya, gue serius. Kok bisa? Iya, mungkin Papa ingat sama omongannya Nadine waktu itu, jadi Papa nggak pengen gue punya penyesalan yang sama kayak Nadine. Ya berarti ada gunanya juga kan Nadine kemarin main ke rumah lu? Ya walaupun ngeselin, seenggaknya dia udah berjasa kali ya. Tapi bukan berarti lo bebas ngeboncengin Nadine kemanapun dia mau. Masih aja diingat-ingat. Udah yuk, kelas. Ih, ntar dulu. Gue belum selesai ngomong. Apa lagi? Hari ini yang jagain Papa Kak Rahman. Oh gitu. Yaudah yuk, kelas. Ih, apa? Belum selesai. Apa lagi? Gue nanya lagi. Ya terus lu maunya apa? Gue tuh pengen ngerayain izin Papa ke gue. Ngedate maksudnya? Bilang aja kali Lan kalau mau ngedate sama gue. Kenapa? Kangen ya? Udah lama gak ngedate sama gue kan? Resek. Ya udah kalau mau. Pulang sekolah ya? Gue tunggu jawabannya dalam hitungan ketiga. Kalau lo nggak jawab, berarti mau. 1, 2, 3. Lo mau kan? Apaan sih? Nggak lucu tau nggak? Mau kan? Mau. Ih, apaan sih? Ibu deh. Makasih ya. Prilly. Dia emang cantik sih. Imut, manis lagi. Gak galak dan kasar kayak gue. Pantes emang sama Sam. Awas Karin! Karin, awas Karin! Bob. Bob, sadar Bob. Kenapa jadi begini ya? Bob, sadar Bob. Sam, nih gimana nih tanggung jawab lu? Nih gimana nih Bobby Taylor, Sam? Iya. Wah, tanggung jawab lu. Bob, sorry Bob. Panggil sama kayak gitu. Dia ngeliatin. Bobby. Bob, sorry Bob. Oh, lupa. Bob, gimana kalau otak gua sungsang? Iya, ya udah. Gua traktir ya sekarang ya. Hah? Hah? Ada apa-apa? Kalau lu bilang traktir langsung seger lagi. Tapi duit gua ada enggak ya? Oh. Tuhan, apakah ini mimpi? Karena keajaiban telah terjadi. Tuhan, sungguhkah ini nyata? Karena kuasa-Mu sungguh tak kuduga. Terima kasih Maha Pencipta untuk kebahagiaan tak terkira bagi aku dan dia. Man. Saran dulu yuk, udah azan. Pacar gue emang pacar idaman banget deh. Udah ganteng, dewasa, rajin sholat lagi. Assalamualaikum, Pak. Karin, kamu sudah di rumah Samuel? Udah kok, Pak. Bagus. Sekarang cepat kamu ajak Samuel ke rumah. Kita makan malam sama-sama. Pak, Karin masih nggak ngerti deh. Emang harus banget pakai cara kayak gini? Jangan ngelawan kamu, Karin. Pokoknya ajak Samuel ke rumah. Kalau sampai dia tidak datang, kamu dan ibu kamu yang akan merasakan akibat. Kenapa sih, Man? Hah? Kenapa? Ini sepatu gua kok nggak ada ya? Nggak ada? Iya. Tadi lo taruh mana? Taruh sini, samping sepatu lo. Ya, lo bisa nggak ada? Ada apa, Dek? Permisi. Ini...